Sekarang lagi jauh, kangen. Kangen banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Acara puncak apresiasi bagi karya dan insan dangdut Indonesia yang dilaksanakan dari tadi jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, yakni tepatnya pada tanggal 20 November hari ini, menyita perhatian insan perdangdutan, terutama fan Leslar, karena couple cute-nya salah satunya yakni Lesti masuk nominasi penyanyi pendangdut terpopuler. Ya, ternyata Lesti menjadi daya tarik sendiri, daya tarik tersendiri bagi fan Lesti Lover dan Leslar. Ya, namun sayang vote telah ditutup sehingga tak bisa lagi memberikan dukungan pada idolanya. Namun dari berbagai media, baik di Instagram dan Facebook, serta berbagai SMS yang tidak diketahui, cuma kalau di Facebook dan di Instagram nyata bahwa Lesti Kejora unggul telak dari kontestan-kontestan lainnya, termasuk pemenang yang akhirnya diumumkan yakni Ayu Ting Ting. Namun hal berbeda dan di luar dugaan, yang menjadi pemenang di acara itu tak lain dan tak bukan adalah artis dari besutan yang kadang-kadang tampil di acara MNC Group, yakni Ayu Ting Ting. Sehingga ada sebagian, terutama fan Leslar, kebanyakan, bukan hanya sebagian, kebanyakan yang merasa tak bisa move on dan menerima hasil keputusan dari dewan juri dari hasil vote tersebut. Karena baik dari vote berbayar dan Instagram serta Facebook, keunggulan telah masih dipegang oleh pihak Lesti. Namun nyatanya pemenang yang diumumkan adalah Ayu Ting Ting. Ya, kita semua memang harus berpositif thinking terhadap hal tersebut. Namun banyak komentar miring atas keputusan yang akhirnya memenangkan Ayu Ting Ting tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah hal tersebut memang sudah kebijakan dari pihak stasiun televisi, yakni MNC Group, yang sudah ngevote dan tidak diketahui oleh banyak netter, banyak penggemar, terutama fan Leslar tentunya. Ya, namun dalam unggahan pihak MNC Group tersebut, telah banyak yang memberikan komentar yang cukup menarik perhatian. Ya, kalian bisa saja melihat beberapa komentar ini. Bagaimanakah sih menurut kalian terkait komentar-komentar yang telah dibumbukan oleh mereka-mereka yang hadir dan juga menyaksikan atas tampilan dan pemenang pada nominasi penyanyi paling di hati, penyanyi terfavorit menurut kalian? Ya, silahkan kalian simak, entar kalian komentar bagaimana sih menurut kalian kira-kira hal ini.
Ya, kita lihat nanti. Ya, jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini langsung like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.